Langsung saja, tanpa intro ini, itu ternyata menurut beberapa studi, mereka yang memelihara kucing punya fakta menarik. Apa saja fakta menarik itu? Adalah Samuel Legosling dari University of Texas di Austin, yang pertama kali membuat eksperimen untuk mengenali karakter pemilik anjing dengan hewan peliharaan mereka. Ia berhasil menguraikan beberapa sifat umum antara manusia dan hewan peliharaan terbaik mereka, tetapi kucing tidak ada dalam daftar eksperimen itu. Selanjutnya, Denis Sujastlo. Seorang asosiat profesor di Carroll College bersama dengan Andrea dan Stephen J. mengadakan penelitian besar dan unik yang membandingkan kepribadian orang-orang yang memelihara anjing dan yang memelihara kucing. Dan gagasan utamanya adalah untuk memahami hubungan antara kepribadian manusia dan preferensi mereka terhadap spesies hewan peliharaan. Ada sekitar 600 mahasiswa sarjana dilibatkan dalam penelitian itu. Di mana 16 faktor psikologis peserta dinilai oleh para psikolog. Faktor-faktor itu termasuk kehangatan, alasan, stabilitas emosi, keaktifan, dominasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki anjing lebih ramah dan ekstrovert, sementara mereka yang memelihara kucing lebih sensitif dan kreatif. Ada sifat lain yang ditemukan peneliti pada pemilik kucing. Terlepas dari kepekaan mereka, orang-orang ini selalu dapat membela kepentingan dan sudut pandang atau prinsip mereka. Ini yang mungkin paling menarik. Tentang kecerdasan. Makalah ini menyatakan bahwa orang yang memelihara kucing mendapat skor lebih tinggi dalam hal kecerdasan umum dibanding yang memelihara anjing. Namun secara keseluruhan, tidak penting apa hewan peliharaan kita. Entah kucing, anjing, atau burung. Yang terpenting adalah hubungan dengan hewan peliharaan kita.